mengucapkan selamat datang. Terima kasih sahabat-sahabat saya waktu di SMA bisa kumpul malam hari ini. Bagi saya sungguh suatu kebahagiaan yang rencananya juga Hanggi sama Cincin datang ke saya. Mari kita kumpul, saya senang sekali. Dan seharusnya saya masih di Jakarta karena kemarin malam saya paksakan pulang dari Bandung sampai di Jakarta jam 3, tapi saya paksakan pulang sehingga berkat Tuhan kita bisa ketemu. Harapan saya kita tidak hanya selesai ketemu malam ini, tapi kita akan terus, tali persaudaraan kita tidak bisa kita putuskan. Karena kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama, kita apalagi dengan sahabat-sahabat pada waktu kita duduk di bangku SMA. Bagi kami sebagai tuan rumah di sini yang diberikan kesempatan oleh Pak Hanggi sama Cin Kim, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan sebelum saya akhiri apa yang kami sampaikan, sekaligus kami ingin doa bersama, dan saya pimpin untuk makan malam yang telah disediakan. Dalam kesempatan ini, marilah kita satukan pikiran bersama-sama untuk berdoa. Bagi yang agama lain bisa menyesuaikan. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur pada malam hari ini. Engkau telah mempersatukan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat mereka bisa berkumpul di rumah ini. Atas kebesaran-Mu Tuhan, kami semua bisa bersatu kembali. Kita telah tidak bertemu lebih dari 30 tahun, Tuhan. Maka atas berkat-Mu, Engkau menyatukan kami kembali dengan teman-teman sahabat pada waktu duduk di bangku sekolah. Dan atas kebesaran-Mu pula, Tuhan, yang dari jauh Kau jadikan satu di sini, di tempat kami. Juga yang dari luar negeri, Tuhan, Kau datangkan bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini. Berkatinlah mereka, Tuhan. Nanti apabila mereka kembali kepada tujuan semula, tempat masing-masing, berkatilah, bimbinglah mereka sampai ke tujuan mereka berada dengan selamat. Sekali lagi Tuhan, atas segala berkat-Mu kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan malam ini Tuhan, Engkau telah menyediakan makanan, hidangan yang Kau sediakan malam ini dapat kami nikmati. Dan atas berkat-Mu Tuhan, kuduskanlah makanan yang Kau telah siapkan. Juga bagi mereka yang menyiapkan, berkatilah mereka. Juga bagi mereka yang belum menikmati seperti apa yang kami nikmati, berkatilah mereka Tuhan. Berikanlah mereka kesempatan seperti apa yang kami nikmati. Atas berkat dan kurnia Kau berikan kepada kami, tak lupa kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Yep, selamat makan. Thank you.